guys, selamat bertemu lagi bersama Monet Vlog. Okey, hari ni saya akan berkongsi satu lagi resepi iaitu ayam bakar sambal belacan. Okey, menu ni sangat sedap, saya pernah buat dahulu. Jadi hari ni saya akan buat lagi sekali ya, sebab teringin nak makan ayam bakar sambal belacan. Okey, jom saya tunjukkan cara macam mana buat ayam bakar sambal belacan versi Monet Vlog. Okey, di sini saya menggunakan dada ayam ada 2 keping dada ayam. Bukan boneless lah, memang dada ayam dah kita apa ni, bersihkan semua ni dada ayam. Bahan-bahan dia pun simple saja. Kita nak gunakan ni lada hitam Sarawak, garam dan juga Ajinomoto. Okey, 3 bahan tu saja kita guna untuk perap dia. Okey, sekarang kita mulakan. Masukkan Ajinomoto dahulu. Kita tak perlu guna banyak sangat lah bahan perasa, sebab nanti kita akan campurkan dia, makan dia dengan sambal belacan. Okey. Then masukkan garam pula. Cukup untuk kita perasakan daging ayam. Garam dan juga kita gunakan ni lada hitam guys, lada hitam Sarawak. Ni untuk kita menambahkan bau wangi dia, nak buang bau hamis ayam. So kita campurkan, campur adukkan semua ke dalam ayam tu. Kita akan perap ayam ni dalam masa 30 minit. Barulah kita mula bakar ayam ni nanti. Okay guys, api kita dah pun siap kat belakang arang. Sekarang kita akan bakar ayam ni tadi yang kita dah perap selama 30 minit guys. Okay, jom. Ini tak ambil masa yang lama guys. Ni dada ayam kita perap guna 3 bahan je tadi, garam, Ajinomoto dan juga lada hitam. Okey. Kena guna arang, jangan guna inilah, jangan guna api yang marak, takut nanti dia hangus. Kalau hangus dia tak sedap. Cuaca tengah berangin guys. Hari berangin, ribut nak hujan. Kita susun dahulu. Okey, kita biarkan, tunggu dia ni, nanti baru kita terbalikkan dia. Hari nak hujan guys. Tengok mendung. Awan hitam dah sampai. Hari nak hujan. Tengok kuat angin dia guys. Thank you.
guys, ayam kita dah masak. Dah boleh angkat guys. Ni kita letak kat dalam besen macam ni. Tengok. Mersih-mersih ya guys. Ni ayam bakar kita guys. Okey. Lepas ni kita akan potong-potongkan dia pula guys. Okey. Stay tuned. Bukan dah. Itu senama. Okay guys, ni ayam yang kita dah bakar tadi, dah siap, dah masak. Sekarang Mami tengah potongkan dia, pisahkan isi dari tulang. Okay, tulang dia kita pisahkanlah dari isi. Buat macam ni. Kita potong kecil-kecil, ambil isi dia. Okay guys, sekarang saya akan buat dia punya sambal belacan. Ni cili padi. Ni cili besar. Kita ada belacan. Garam dan Ajinomoto ya. Mula-mula kita lenyek-lenyekkan dahulu cilinya guys. Nak pedas mana ikut suka hati kita sendirilah ya. Kalau tak tahan pedas, janganlah buat pedas sangat ya. Okey. Ini kita ketepikan dahulu. Okey, kita lenyek-lenyekkan dia. Ini apa ni? Bahan atau bukan bahan, alat yang saya gunakan ni dipanggil gulekat guys. Panggil ni gulekat. Kita hancurkan dulu cili ni. Okay, kita tambahkan teruslah bahan perasa dia supaya dia lebih cepat hancur. Tambahkan Ajinomoto sedikit dan garam. Kita lenyek-lenyekkan dia guys. Belacan pula. Ini belacan. Kita ambil belacan. Guna banyak sebab nama pun ayam bakar sambal belacan. Okey. Lepas tu kita hancurkan dia macam ni guys. Tekankan dia. Jom. Bau belacan semerbak guys. Okey. Kita just tunggu ayam kita tu je. Belacan dan cili dah pun bercampur dah macam ni.
kita akan masukkan ayam. Ayam tu pun kita lenyek-lenyekkan dia. Helikopter terbang guys. Okay. Sambil kita tekan, sambil tu kita campur adukkan dia. Okay, mami tambah lagi. Okay, dah cukup. Mungkin tak muat pula kita punya ni. Okay, kita tekan-tekankan dia. Lepas tu kita gaulkan dia. Pastikan ayam tu semua disaluti dengan belacan guys, sama belacan. Okey. Tekan lagi, tekan lagi. Tak perlu sampai hancur sangatlah ya. Okay, dah siap. Sekarang saya dah boleh pindahkan ke dalam pinggan guys. Okay, kita pinjam ini. Okay. Ini. Wah, helikopter terbang ni. Kita kena cepat guys. Kalau kita masukkan, pindahkan ke dalam pinggan. Sebab tu kita buang tulang dia, tak bawa tulang dia sekali supaya mudah kita makan dia. Okey. Dah pun siap. Kita punya sambal ayam bakar sambal belacan. Kemudian kita letaklah cili. Boleh dah kita makan guys. Okay, sekarang inilah hasil dia. Okay, sekarang saya nak rasa dia guys. Okay, sini, sini kameraman sini. Ni. Ini. Dah merasa sekali nak lagi. Cukup. Tak perlu guna garam banyak sangat. Mantap guys, okay? Macam inilah resipi ayam bakar sambal belacan daripada Monet Vlog guys. Nak cuba di rumah? Boleh cuba di rumah, okay? Setakat itu saja. Daripada Monet Vlog, jangan lupa like, comment dan subscribe Monet Vlog. Bye bye.